Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku akan membuat sambal goang dadakan khas Sunda yang biasanya menjadi pendamping nasi liwet ataupun ayam goreng, ikan goreng. Untuk bahan-bahan yang harus disediakan ada 1 buah tomat, 2 biji asam jawa, 4 buah bawang merah, ada kencur, cabai rawit hijau 10 buah, cabai rawit merah 4 buah, 1/4 sendok makan micin, dan 1/4 sendok makan garam. Untuk kemudian kita haluskan semuanya menggunakan ulekan. Semua bahannya mentah, biasa juga disebut sambal dadakan itu sambal mentah juga, agar lebih segar dan juga fresh.